Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang karakter-karakter kuat yang ternyata tidak ikut dalam perang dunia Shinobi keempat. Dalam dunia Naruto Boruto, konflik utamanya pasti tidak lepas dari istilah yang namanya perang. Sampai sejauh ini, sudah ada 4 perang besar yang melibatkan dunia Shinobi, yaitu Perang Dunia Ninja ke-1 sampai ke-4. Perang Dunia Ninja ke-1 sampai yang ketiga, konfliknya masih berkaitan dengan permusuhan antar desa. Sedangkan untuk Perang Dunia Ninja ke-4, konfliknya sudah bergeser lagi, yaitu permusuhan antara gabungan 5 desa besar melawan Akatsuki. 5 desa besar tentunya memiliki ribuan shinobi yang handal serta menguasai bermacam-macam jutsu yang hebat. Namun di antara ribuan shinobi tersebut, ada beberapa orang kuat yang tidak bisa ikut perang melawan Akatsuki dikarenakan berbagai macam halangan. Berikut adalah 7 ninja hebat yang absen dalam Perang Dunia Shinobi ke-4. Yang pertama ada nama Kurenai Yui. Kurenai adalah salah satu kunoichi bibit unggul yang dimiliki oleh desa Konoha. Dirinya diketahui satu angkatan dengan Kakashi, Guru Gai dan juga Asuma Sarutobi. Kurenai merupakan jonin yang ditugaskan pada bagian sensor, dan karena memiliki tugas yang seperti itu, maka sangat wajar kalau dirinya adalah guru pembimbing dari tim 8 yang isinya memang ninja-ninja sensor. Kurenai diketahui memiliki elemen dasar Yin, dan dengan background seperti itu dirinya jadi sangat ahli dalam genjutsu. Di Konoha sendiri tidak ada orang dengan kekuatan murni yang memiliki genjutsu sebadas Kurenai. Kurenai dijuluki sebagai pengguna genjutsu nomor 1 di Konoha dan pantas disebut sebagai dewa genjutsu Konoha. Menurut Naruto Databook yang kedua, kemampuan Kurenai dalam menggunakan genjutsu bahkan dianggap setara dengan Itachi. Kurenai memiliki 2 genjutsu andalan yaitu Magenjubaku Satsu dan yang kedua ada genjutsu Hanabira no Dashutsu. Jurus yang pertama pernah digunakan Kurenai ketika melawan Itachi, sedangkan jurus yang kedua, pernah digunakan Kurenai pada anime Naruto episode 205. Dengan memiliki kemampuan yang sehebat itu, Kurenai harusnya bisa ikut memberikan andil dalam Perang Dunia Shinobi ke-4. Teknik genjutsu Kurenai bisa digunakan untuk memanipulasi Kabuto sehingga Edo Tensei bisa dibatalkan. Jika kejadiannya beneran seperti itu, Kurenai bisa dikatakan sebagai pahlawan dunia Shinobi, serta pantas menyandang gelar sebagai dewa genjutsu. Sayang beribu sayang, perandaian sebelumnya tidak bisa diwujudkan karena Kurenai tidak ikut dalam Perang Dunia Shinobi ke-4. Pada peperangan tersebut, Kurenai harus fokus pada kandungannya dan bersiap melahirkan anaknya Asuma. Shinobi hebat kedua yang tidak ikut dalam Perang Dunia ke-4 adalah Baki. Baki adalah salah satu jonin andalan Tsunagakure sekaligus dirinya merupakan anggota dari Dewan Penasihat Desa Suna. Dirinya bisa disebut sebagai karakter yang cukup kuat. Ketika Tsunagakure dan Otogakure bersiap untuk menghancurkan Konoha, Baki sempat menunjukkan kekuatannya. Salah satu tokubetsu jonin Konoha bernama Gekko Hayate sempat dibuat pontang-panting serta pada akhirnya meninggal setelah berhadapan dengan Baki. Tokubetsu jonin sebenarnya bukan jonin level kaleng-kaleng, mengingat mereka merupakan jonin khusus atau jonin pilihan. Sebagai shinobi dari Tsunagakure yang identik dengan angin, Baki juga sangat ahli dalam hal elemen angin. Dirinya dapat menciptakan pedang angin yang tidak berwujud bernama Kaze no Yaiba. Dengan lambaian tangannya, pedang angin dapat menebas lawannya dengan mudah. Jika kalian tidak percaya, tanyakan saja pada Gekko Hayate, di mana Hayate pernah merasakan kengerian Kaze no Yaiba milik Baki. Dalam animenya, Kabuto sempat berucap kalau dirinya ingin menggunakan Edo Tensei pada Baki jika dirinya mati melawan Hayate. Namun kejadian tersebut tidak terjadi karena Baki tidak mati, dan pada akhirnya malah Hayate yang di Edo Tensei. Melihat beberapa fakta sebelumnya, bisa dibilang kalau Baki adalah salah satu shinobi yang kuat di eranya. Kekuatan Baki yang hebat sayangnya tidak dimanfaatkan karena dia tidak ikut dalam Perang Dunia Shinobi ke-4. Tidak jelas alasan kenapa Baki tidak ikut, tapi bisa jadi dirinya ditugaskan untuk menjaga Tsunagakure karena desa Suna kekurangan shinobi hebat. Yang ketiga ada nama Yamato. Sebagai pengguna Mokuton, kekuatan Yamato sebenarnya sangat berguna sekali dalam Perang Dunia Shinobi ke-4, melawan Akatsuki. Pihak Akatsuki diketahui memiliki beberapa biju yang kekuatannya tidak bisa diukur. Meskipun biju memiliki kekuatan yang luar biasa, sebenarnya ada salah satu cara untuk menghentikannya yaitu menggunakan kemampuan Mokuton. Mokuton atau elemen kayu diketahui dapat menetralkan kemampuan biju. Yamato berkali-kali menggunakan elemen kayunya ketika Kyuubi lepas kontrol dari Naruto.
Hashirama Senju juga pernah menggunakan elemen kayunya ketika melawan Biju Ekor 9 dan berhasil menghentikannya. Sayang beribu sayang, Yamato tidak ikut dalam perang dunia Shinobi keempat melawan Akatsuki. Dirinya malah ditangkap oleh musuh sebelum perang dimulai. Lebih parahnya lagi, tubuh Yamato malah digunakan oleh musuh guna menyerang aliansi 5 desa besar. Ninja kuat keempat yang tidak ikut serta dalam perang dunia Shinobi keempat, ada nama Shira. Shira adalah salah satu chunin dari Tsunagakure sekaligus dirinya adalah murid dari Kazekage kelima Gaara. Sama seperti Rock Lee, Shira juga tidak pandai dalam hal ninjutsu dan genjutsu, satu-satunya keahlian Shira adalah taijutsu. Bisa dikatakan taijutsu Shira 11-12 dengan taijutsunya Rock Lee. Jika Rock Lee punya teknik bernama Hachimon Tonko atau teknik 8 gerbang, maka Shira punya teknik bernama Shichi Tenkoho atau teknik 7 pernafasan surga. Kedua teknik tersebut merupakan dua teknik taijutsu yang overpower serta ditakuti oleh Madara Uchiha. Meskipun sama-sama dikatakan teknik yang OP, namun di antara Hachimon dan Shichi Tenkoho ada perbedaan. Jika Hachimon Tonko maksimal bisa membuka 8 gerbang, maka Shichi Tenkoho maksimal cuma membuka 7 gerbang. 7 gerbang pun sebenarnya sudah OP banget. Para makhluk Edo Tensei ataupun Zetsu Putih tentunya bukan tandingan Shira jika dirinya ikut andil dalam perang dunia Shinobi keempat. Yang kelima ada nama Anko Mitarashi. Anko sama dengan Gekko Hayate, dirinya adalah anggota dari Tokubetsu Jonin atau Jonin dengan kemampuan khusus. Sebagai murid dari Orochimaru, Anko tentunya bisa menggunakan beberapa kemampuan berbasis ular seperti tekniknya Orochimaru. Teknik bernama Senejashu atau tangan bayangan ular adalah teknik yang sering digunakan oleh Anko Mitarashi. Kombinasi Inoshikacho bahkan pernah dibuat tidak berdaya ketika melawan Senejashu Anko. Kalian bisa melihat pertarungan Anko melawan trio Inoshikacho pada anime Boruto episode 36. Anko memiliki dua elemen dasar yaitu elemen api dan elemen yin. Jurus elemen api Anko bernama Katon Ryuka no Jutsu, di mana Sasuke juga pernah menggunakan kemampuan ini. Sedangkan untuk jurus elemen yin, Anko punya teknik bernama Kori Shinchu no Jutsu atau teknik mempengaruhi pikiran. Karena berdasar elemen yin, maka teknik ini merupakan teknik bertipe genjutsu. Anko sama seperti Yamato, dirinya tidak ikut dalam perang dunia Shinobi keempat karena ditawan oleh musuh. Sebelum peperangan berlangsung, Anko bertemu dengan Kabuto dan pertarungan keduanya pun tidak terelakkan. Anko pada akhirnya kalah, setelah terkena racun ular putih milik Kabuto. Karakter kuat keenam yang tidak ikut dalam perang besar ada nama Shibi Aburame. Sesuai namanya, Shibi berasal dari klan Aburame dan tentunya mahir dalam mengendalikan serangga. Dirinya juga merupakan ayah dari Shino Aburame, teman dari Naruto Uzumaki. Pada zaman dahulu, Shibi bersama dengan Choza dan Minato, mereka bertiga masuk ke dalam anggota Jonin khusus dan sering melakukan misi bersama. Sebagai Jonin elit Konoha sekaligus pimpinan dari klan Aburame, Shibi tentunya bisa diandalkan ketika peperangan melawan pihak Akatsuki. Sayang beribu sayang, Shibi Aburame tidak ikut di garis depan perang karena dirinya ditugasi untuk menjaga Naruto. Meskipun Naruto pada akhirnya lepas dari penjagaannya, Shibi tidak diperlihatkan hadir dalam perang dunia Shinobi keempat, mengingat tidak ada satu adegan pun yang memperlihatkan Shibi melawan musuh. Karakter hebat ketujuh yang tidak ikut dalam perang besar ada nama Ebisu. Ebisu adalah bagian dari Tokubetsu Jonin Konoha, sama seperti Anko Mitarashi dan Gekko Hayate. Sebagai Tokubetsu Jonin atau Jonin spesial, Ebisu tentunya punya beberapa kemampuan yang hebat dan tentunya berguna jika digunakan pada perang dunia Shinobi keempat. Karena memiliki elemen dasar api, Ebisu tentunya sangat ahli dalam teknik berbasis api, di mana jurus api andalan Ebisu bernama Katon Karyudan atau peluru naga api. Selain jurus elemen api, Ebisu juga sangat mahir dalam jurus Kage Bunshin mengingat Naruto juga pernah dilatih olehnya sebelum dilatih oleh Jiraiya. Selepas melatih Naruto, Ebisu kemudian gantian melatih Konohamaru. Sayang beribu sayang, Ebisu tidak ikut serta dalam perang dunia Shinobi keempat karena dirinya ditugaskan untuk menjaga keamanan desa Konoha. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, matane.